Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi atau yang lebih dikenal dengan Nike Ardila adalah penyanyi legendaris era 90-an. Nike Ardila dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia dan Ratu Pop Remaja Indonesia oleh penggemarnya. Setelah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tahun 1995, album Nike Ardila masih tetap dirilis dengan lagu yang sama, meskipun sampulnya berbeda. Kabar gembira buat para penggemar Nike Ardila, bulan Oktober ini akan ada sebuah serial yang mengangkat perjalanan karir sang legenda. Film ini diproduksi oleh Aleta Pictures dan disutradarai oleh Haris Nizam yang telah diumumkan ke publik official teaser. Mereka secara resmi telah merilis sosok pemeran utama sebagai Nike Ardila. Untuk memerankan karakter ini, pihak produksi tidak hanya melihat dari kemiripan wajah saja, namun juga dilihat dari hal lain, contohnya dari aspek fisik, kemampuan akting, dan totalitas dalam mendalami peran. Untuk mengobati rasa rindu para penggemar, Aleta Pictures mengangkat kisah Nike Ardila, sang legenda musik Indonesia 90-an melalui Nike Ardila The Series. Serial ini akan menceritakan kisah hidup Nike Ardila dari masa kecil sampai dewasa, dari sudut pandang perjalanan karir dan kisah hidup Nike Ardila. Selain itu, ada juga perjalanan Nike Ardila saat membuat album pertamanya yang booming dan diterima oleh masyarakat. Karena itulah, Nike Ardila mendapat banyak tawaran menyanyi pada masanya. Tidak hanya itu, dia juga mendapat tawaran iklan hingga bermain sinetron. Memang, kisah ini merupakan bagian dari perjalanan Nike Ardila itu sendiri dan pastinya banyak orang yang tidak percaya bakal ada yang membuatnya jadi sebuah serial televisi. Menariknya lagi, Zoo akan membawakan lagu-lagu dari Nike Ardila yang terkenal hits pada zamannya tersebut. Action. Nike Ardila sendiri merupakan penyanyi legendaris tahun 90-an yang mengalami kecelakaan tragis di tahun 1995. Tentunya, peristiwa ini membuat banyak penggemar dan keluarga merasa kehilangan. Tentu saja, untuk mengobati rasa rindu para fans, Aleta Pictures bakal mengangkat kisah Nike Ardila sang legenda musik Indonesia 90-an melalui Nike Ardila The Series. Selang 28 tahun meninggalnya artis kesayangan Dedi Dores ini, sebuah serial bertajuk Nike Ardila The Series akan segera dirilis. Selain Zu Abbas yang memerankan sosok Nike Ardila, serial ini juga dibintangi oleh Keisha Alvaro, Nina Tutachia, Kanzia Zafiera Quinop, Lutfi Aulia, Eddie Broccoli, dan masih banyak lagi. Serial Nike Ardila The Series ini secara resmi akan tayang di layanan streaming Stro mulai tanggal 27 Oktober 2023. Catat jadwalnya dan jangan sampai ketinggalan. Ya Nike, ya mah model tampang doang. Seandainya aja Nike bisa berbagi kebahagiaan terus sama mereka. Nike juga manusia. Nah, itulah beberapa informasi dan sinopsis singkat tentang serial The Series film Nike Ardila yang akan segera tayang di bulan Oktober ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat menonton!